biasa ditinggal tulisan. Sebelinya di kamera dia mangga, tak iya. Ya salah satu tulisan. Jika dia jika itu. Dari apa? Ya, cerita. Nah, ieu salah satu batu tulis anu tersimpan di area Gedogan Kuda. Tidak berapa banyak orang yang tahu batu tulis ieu peninggalan daripada pasukan Mataram atau daripada Raja Mataram yang memberikan kepercayaan kepada penggawa-penggawa Mataram yang dipilihan dan masuk ketika hendak beranjak ke Pakuan Pajajaran Bogor. Nah, salah satunya tempat ini juga pernah disinggahi oleh Raden Arya Wiratanu atau Pangeran Ngabehi atau Raja Gagang Cikundul atau Raden Jaya Sasana putra daripada Arya Wangsa Goparan Sagalaherang Subang yang dikenal dengan Sunah Dalam Cikundul. Dan salah satunya ketika hendak menemui putra dalam Cikundul yang memiliki nama atau memiliki gelar yaitu Eyang Haji Surya Kencana di Gunung Gede. Nah, beliau pernah singgah juga di Gunung Gedogan Kuda Sindang Laya dari Majalaya. Nah, arti kata Majalaya sendiri itu pun adalah tempat melayangkan pikiran dan Sindang Laya itu pun adalah tempat mendiamkan pikiran atau bahasa Sunda tempat nyicingkeun pamikiran. Nah, salah satunya berada di area Kecamatan Cipanas. Nah, ini dah batu tulisnya yang tulis tersebut dengan aksara Caruban atau Arab atau Paigon.